Halo guys, kembali lagi dengan Rifki Gaming. Di sini kita akan bermain CD/ID dan di sini kita akan mencoba truk ya. Truk ini kita paksa untuk nanjak ke puncak ya. Mari kita ke puncaknya dulu karena perjalanan ke puncak masih jauh ya guys. Oke ya guys, karena kita biar cepat ke sana kita jual salah satu truknya ya. Soalnya ini ada truk yang kembar ya. Jadi kita tidak butuh yang kembar. Dari sini kita beli mobil dulu ya. Karena kita biar cepet nyampe ke sananya ya, guys. Kira-kira yang murah apa ini? Kembali. Ini apa nih? Gak cukup ya, guys. Duit kita gak cukup. Oh, ini harus beli luxury car dulu guys. Ini kita cari yang gak beli luxury car yang mana ya. Ini beli luxury car ya. Ya ampun guys, salah lagi salah. Oh, ini ada tulisannya ya, luxury car. Kita cari jangan yang ini ya, yang murah-murah aja buat kesana. Mahal-mahal semua guys di sini, gak ada yang murah. Ya ampun, mending naik truk aja ke sana sekalian ya guys. Mending kita naik truk aja, kita rescue ke perjalanan ke puncak ya guys. Ini kita naik dulu, nah. Mahal-mahal di sini ya guys. Kita gas aja lah ke puncak yuk. Gas. Udah langsung gas ke puncak guys. Kita paksa nanjak ini truk ya. Apakah bisa guys? Sini kita sudah nyampe setengah perjalanan puncak ya. Bukan setengah ya. Udah setengah ini ya guys. Ini kita belokinnya pelan-pelan. Karena ini truk itu gampang guling ya. Ini pembuat CD/ID-nya mungkin ngikut-ngikutin rok oleng guys. Rok oleng tapi olengnya jangan kayak gini juga kali. Oleng dikit langsung guling guys. Makanya kita belokinnya pelan-pelan kayak gini tuh. Tuh baru kayak gini aja tuh. Tuh, udah enggal-enggol kayak gitu. Kayak goyang bokong. Oke. Ini ada belokan di depan ya. Ini kan belokan guys. Jadi kita harus rem ya. Kita rem, nah, kita beloknya pelan-pelan aja kayak gini, nah, gitu, nah, nice, nah, pas, okay, pas, karena puncak itu tinggi banget ya guys, nanjak sedikit aja truknya nggak kuat, mending kita itu modifikasi dulu ya guys, mumpung duit kita ada 100 juta lebih nih di CD/ID. Oke. Aslinya duit kita itu CD/ID 800 juta buat beli ini semua. Truk ya habis lah, guys. Au. Paling suka sih aku kalau kerja CD/ID itu membawa truk ya. Karena kerjanya jalan-jalan. Walaupun pelan jalan-jalan, tapi kan dapat duit juga loh. Cuman jalan-jalan loh, apalagi itunya keluar kota coba. Nah, salah bukan di sini. Ngapain kita mampir ke Betamart ya? Betamart, namanya Betamart, Alfamart. Kebalik ini Betamart. Martnya masih beta, masih versi beta ya, guys. Berarti ini CD/ID masih versi beta masa? Enggak mungkin ya. Kita langsung parkirin ya. Nah, okay guys. Nah. Udahlah. Susah kali ya, guys. Apakah truk bisa dimodif, guys? Yang ada malah nyangkut, guys. Ini kita harus spawn lagi, guys. Yang ada malah nyangkut. Nah, kira bisa nih.
Kita ke mesin ya, kita ke bagian mesin. Nah, tenaga kuda. Level 3 berapa ini? Oh, 15 juta. Oke, kita beli. Karena ini truk kita biasa aja ya. Kita ganti roda racing lah, guys. Jangan ding bagusan kayak tadi, gak jadi lah. Gak jadi, guys, udah. Yang penting tenaga mesinnya doang. Keluar. Keluar udah. Ini rodanya gak jadi. Ya, kita beli ini aja lah. Nih, rodanya cocok ya. Yakin, saya yakin 2,5 juta. Oke, udah. Oh ya, warna-warna. Karena kita suka warna biru, jadi kita pakai warna biru ya. Mahal-mahal banget dah, 1 juta segini. Ini gak bisa dikeluarin ya, PTW ya. Ini mah kalau nggak bisa dikeluarin harus disepon lagi. Nah, truk racing nih, bos. Tenaganya udah kencang nih, guys. Udah level 3 ya, udah dibeli level 3 GG nih. Tenaganya pasti udah kencang tuh kan, udah lumayan kencang, guys. Tenaga level 3 buat nanjak kuat nih. Kalau kayak gini kan biasanya nanjak kayak gini aja lambat. Ini udah kuat, guys, tuh. Minimal sampai 40-an ya. Tapi kalau nanjak puncak itu kan tinggi ya. Ya udah, kita lanjut ke puncak. Kita udah nyampe di tol itu ya. Tol puncak nih, guys. Tol Ciawi. Tol Ciawi di keren dibacanya Ciamis. Tol Ciawi ternyata, guys. Oke, kita gas terus. Gas. Aku mau nanya, guys, di updatean CDID ini udah ada kota Purwokerto apa belum sih, guys? Udah lama aku gak main CDID. Kalau ada ntar aku review ke sana, guys. Naik mobil CDID. Apakah mirip sama di aslinya di kota saya? Kalau mirip, ya baguslah CDID. Oke, ayo gas. Terus. Di papaparapap. Tet parata. Tipe parapa. Kita belok. Ini kita belok ya, langsung 1 2 3 belok. Nah, ini pelanin dikit. Ini udah mulai tanda-tanda ntar guling ya. Ini tanda-tanda ntar guling. Oh, enggak aman ya. Karena kita belokinnya dikit-dikit ya. Tenaganya udah level 3, apakah kuat ya, guys? Ini kemana ini jalannya? Tuh kan? Udah dibilang pasti bakal guling. Dah. Kok malah nge-lag? Woi, ini gimana ya? Ya ilah, udah jauh-jauh malah nge-lag. Berarti kita harus ulang lagi dong. Akhirnya, guys, kita sampai lagi, tadi nge-lag. Ya namanya juga game, gak apa-apa ya. Untung kita sabar ya. Aduh. Nah, kita siap nanjak ke puncak nih. Siapa yang main CDID juga komen ya, guys. Soalnya CDID tuh cocok buat orang Indonesia kalau main Roblox, guys. Makanya kalian orang Indonesia mainin lah CDID ya. Kasian orangnya udah buat masanya main sepi ya. Padahal bagus-bagus gini loh. Tuh bagus banget, guys. Apa kekurangannya guys? Tuh, kayak di Indonesia nyata ini. Kayak di Indonesia. Nah, kita tes tanjakan pertama. Kita yang coba ini truk warna biru aja ya, guys. Tanjakan pertama masih kuat ya, guys. Karena kita udah modif ya. Mau tanjakan kedua ya. Aduh. Ini truk dari tadi manja banget dah. Truknya manja banget, guys.
yang punya truk di CDID siapa guys, komen. Tapi truknya manja banget guys, seperti truk saya ini di CDID manja sekali, belum apa-apa udah guling jungkir balik. Enteng banget guys, nggak kaya pas belum dimodif itu berat banget kerasanya guys, pas belum dimodif pernah ke puncak aku baru gini aja kecepatannya 15 loh, nanjak kayak gini doang loh pas belum dimodif loh. Pas sekarang level 3 mesinnya kuat banget, nggak ada lawan ya. Ini mah santuy-santuy aja ya, kalau udah dimodif ya guys ya bakal pasti turun tanjakannya, bakal kuat pastilah, nggak bakal gak kuat, pasti kuat ya. Kita ayo tanjak terus di puncak. Itu tanjakan yang itu tuh kemarin pas pakai truk dimodif di sini tuh. Nah ini nih di sini ya, pas belum dimodif ini nggak kuat, sekarang kuat loh sampai 80-an, bayangkan. GG pas sudah dimodif ternyata GG ya. Nah kita gas terus. Wow, amazing. Ini kita rem. Ada mobil kaget banget. Kita yang rawan arah ya guys. Itu mobil juga ngebut-ngebut banget ya guys. Udah tahu truk kita kalau dibelokin banget, ntar nyumstruk ya guys. Nyumstruk sekarang itu ya guys. Yang gang-gang itu rumah ya itu udah dihapus guys sama CDID. Padahal itu banyak banget loh buat ngetes tanjakan di situ. Aku mau ngetes malah udah kelewatan guys. Guling lagi tuh kan, udah dibilang guling Yusrup. Kebanyakan dibelokin. Ini ada siapa nih? Upset aja lah. Rambutnya kuning sama kayak kita. Karena aku suka sama orang yang pakai rambut kuning ya. Soalnya jabriknya bagus guys, model kuning, warnanya kuning. Kalau model cakmek tuh. Kalau model cakmek tak terima. Kamu nanya. Okay, kita belok kanan. Guling lagi. Ma, tolong ma. Guling lagi. Ini kita harus hati-hati sih, belokannya tajam. Tanjakannya lumayan tinggi. Ayo kita gas terus guys. Gas, nah mantap ya. Mantap ya. Oke kita belok kanan. Kanan. Betul. Kita belok kanan, habis itu belok kiri. Capek sekali lah ini ngegas terus. Nggak direm. Ya kalau belokan kita kadang rem, kadang gas lepas doang ya. Karena ini kalau truknya belok banget itu nyusrup guys, makanya kita belok belok lepas gitu. Oke. Masih jauh ya perjalanan itu ya, lewatin gunung-gunung ini. Tujuan kita adalah ntar kalau udah sampai Bandung ya, itu kan habis puncak ntar Bandung ini. Bagus sekali ya CDD itu. Jalan kemana guys? Jangan-jangan tuh kampung pedesaan yang baru ya guys. Ada tanjakannya juga, jangan-jangan lewat situ. Ya besok kita cobalah guys keliling CDID ya. Kalau kalian mau keliling CDID, kalian tembusin itu ya 400 subscribe dulu. Ntar kita keliling satu CDID ya. Satu CDID, tapi satunya Jawa Barat semua. Kalau mau Jawa Tengah, tembusin 500 like, 500 like. Kalau mau Jawa Tengah tembusin 500 subscribe, kalau 400 subscribe kita langsung keliling Jawa Barat guys. Jawa Barat di CDID ini apakah bagus sekali ya, udah lama kita nggak main CDID. Oke, ini gelap banget ya guys jalanannya. Turunan gini dong, turunan jangan tanjakan semua. Guling lagi guys, sayang sekali truk kita terguling. Jumping terus nih truk dah. Oke.
Oke ya guys. Nah, kita rusin apakah please lah sampai Bandung ya. Lama banget padahal dulu enggak selama ini loh. Ini tinggal turunan doang nih guys, tinggal turunan doang. Jangan-jangan udah deket nih guys, alhamdulillah kalau udah deket ya. Nah, oke. Aduh, guling lagi, Mak. Guling lagi, tolong, Mak. Ini enggak bisa bangun. Nah. Ya ampun. Gimana ceritanya ini spawn ulang dong, spawn ulang. Oh, aku malah jadi spawn, guys. SpongeBob emang. Siapa yang cita-citanya sering nonton SpongeBob? Bukan cita-cita jadi SpongeBob. Siapa yang suka nonton SpongeBob ya? Siapa yang cita-citanya mau jadi koki, guys? Jadi koki, bukan ikan koki. Jadi koki itu yang masak-masak profesional. Kalau aku itu cita-citanya jadi pilot, guys. Kalau kalian jadi apa? Komen, guys. Oke. Akhirnya kita sampai ke Bandung, guys. Ini Bandung kah? Ini sudah sampai Bandung kah, guys? Oh ya betul, guys. Udah sampai Bandung. Sekian lama. Akhirnya sampai Bandung, guys. Udah sekian lama, guys. Akhirnya sampai Bandung juga. Ya mungkin ya, guys, kita untuk ngetes truk nanjak, dipaksa nanjak itu ya. Untuk segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.